Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, Tuhan sudah memimpin kita memasuki minggu pertama di bulan Maret ini. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita lewat ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah pada hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya puji-pujian kami boleh manis Engkau dengar, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian, engkaulah segalanya. Karena tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah takkan pernah ku lepaskan engkaulah segalanya Yesus domba Allah Yesus domba Engkaulah Saat jatuh kau angkatku Saat haus kau penuhiku Engkaulah kau persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. So, sekalian sebelum kita memasuki perjamuan kudus, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh sebab itu, kalian gereja membuat peraturan. ...hanya bagi mereka sajalah yang sudah dibaptis yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Karena mereka yang sudah dibaptis sebelumnya sudah dibina, diajar... ...sehingga mereka dianggap mengerti makna dan arti perjamuan kudus. Jadi di antara suruh sekalian yang berada di rumah yang belum dibaptis... ...jangan terlebih dahulu untuk mengambilnya. Dan mari juga sebelum kita masuk perjamuan kudus kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Suci dan Maha Kudus, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali memberontak dan melawan akan Engkau. Kiranya sebelum kami memasuki perjamuanmu yang suci dan kudus ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk duduk semeja dengan Kristus. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami dan kami berterima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami untuk duduk semeja dengan Kristus, mengingat kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sesekalian pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Pada malam itu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata. Inilah perjanjian baru yang dimatraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya ingatlah akan aku. Jadi saudara sekalian ketika kita makan roti perjamuan kudus ini. Dan minum anggur perjamuan kudus ini. Kiranya kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Yang mengorbankan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di tangan kami sudah memegang cawan berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Kiranya berkat rohani kami boleh terima melalui perjamuan kudus ini. Karena ketika kami mengingat kasih Allah yang besar, kami mendapatkan berkat rohani yang besar. Sehingga kami dikuatkan di dalam situasi hidup kami yang penuh dengan masalah, kesulitan dan di tengah pandemi seperti ini. Bahwa engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang kasihnya tetap terus berkelanjutan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa Dan terima kasih atas pengorbanan anakmu yang tunggal yang boleh kami ingat bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makannya. Dan mari juga kita meminumnya. kita berdoa sekali lagi dan bersyukur. Bapa, kami bersyukur kami boleh dibawa ke hadirat Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Kiranya kami diingatkan kami sudah ditebus dengan darah yang mahal dan kami bukan milik kami, kami milik Kristus. Kiranya kami boleh menyangkal diri kami, tidak mengikuti hawa nafsu kami. Dan mau mengikuti keinginan Tuhan, dan Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Kalau kami sudah menerima kasih yang besar, ajarkan kami juga memberikan kasih kami yang terbesar kepada Tuhan dengan mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Mari sama-sama kita bacakan pembacaan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita adalah manusia yang hina, kita kalah dari dosa, tapi Tuhan menjadikan kita seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita para pemenang-pemenang untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih sungguh dan dengan lebih semangat lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dah lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya! Haleluya! Kibarkanlah panji. Yesus raja segala raja haleluya haleluya bangkitlah gerejanya kita lebih lebih dari pemenang lebih dari pemenang dalam segala perkara iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Haleluya, Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala Raja Bagi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Kita rindu bahwa pujian ini juga boleh menjadi kerinduan hati kita, bahwa kita mau terus haus akan Firman Tuhan seperti rusa yang haus akan air sungai. Mari sama-sama kita naikkan pujian, bersyukur selalu. firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita Bersyukur selalu bagi kasihmu Di dalam hidupku Takkan ku ragu atas rencanamu Masa depanku, sebagai bapak yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapak yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkan. syukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku takanku ragu atas rencanamu untuk masa depanku sebagai papa yang Bye. Kau sangat kucinta. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kejadian. Dan dan hari ini firman Tuhan terambil dari kitab kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai 34. Uh dengan tema mengabaikan berkat Tuhan uh uh Tetapi kita membaca bagian dari ayat yang ke-29 sampai yang ke-34 saja 29-34 dan saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan. Hak kesulungan itu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa Bapak di dalam Kerajaan Sorga. Kami sudah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Yang saat ini, berilah mata hati kami terang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mulah yang memimpin, menyertai, menolong kami, mendengarkan firman, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan pakailah kedua hambamu yang menyampaikan, baik yang menyampaikan dan menerjemahkan sehingga kebenaran firman Tuhan hmm. boleh disampaikan kepada setiap kami. Hmm. Ber berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Hmm. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Hmm. Amin. Amin. Sus so, yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹, Sebelum ada mata uang, proses jual beli biasanya dilakukan dengan barter. menggunakan uang untuk berdagang, menggunakan Artinya seseorang menukarkan barangnya dengan barang lain yang sesuai dengan kebutuhannya kepada orang lain. Dan pasti prinsipnya adalah prinsip mau sama-sama untung. Prinsip dari barter itu adalah mau menukarkan kalau dua-duanya merasa ada keuntungan ketika menukarkan barang tersebut. So, Misalnya uh, pemilik seekor sapi mau menukarkan dengan kambing. So, Pasti dia tidak mau menukarkan seekor sapi dengan seekor kambing. Uh, Dan dia akan

Media online, ternyata di tengah pandemi seperti ini sistem barter itu juga mulai digalakkan kembali. Karena orang ingin berhemat, tidak mau menggunakan uangnya. Uangnya mereka mau simpan, maka ]来... untuk kebutuhan mereka sehari-hari, mereka membarter barang-barang yang ada yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan dengan orang lain. salah satunya adalah negara Fiji. Negara Fiji. Ah, uh, Fiji Negara ini sangat mengandalkan para wisata sebagai income negara mereka yang terbesar. Dari para wisata menyumbang 30 persen dari pendapatan negara. Tapi di tengah pandemi seperti ini kita tahu para wisata sangat sepi sekali. Sehingga banyak pengurangan tenaga kerja termasuk sangat besar di dunia di usaha para wisata ini. Dalam游il, banyak, banyak banyak Mas, salah satu mengatasi masalah pandemi seperti ini, seperti ada maka ada kelompok masyarakat yang membuat satu aplikasi di mana anggota-anggotanya bisa menukarkan barang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan masyarakat di sana merasa sangat terbantu dengan sistem barter seperti ini Mereka bisa melakukan penghematan yang besar dengan uang mereka Dan ketika mereka melakukan barter, pasti prinsipnya adalah sama-sama mencari untung Sesekan di bagian Alkitab yang kita baca tadi, kita ini, juga ada dua saudara kembar yang saling membarter satu dengan yang lainnya. Kita tahu Esau adalah seorang yang dikatakan senang berburu. Dan dikasihi oleh ayahnya Ishak. Sedangkan Yakub adalah seorang yang sering lebih suka berada di rumah membantu ibunya. Ripka Dan ketika mereka lahir, Esaulah yang sulung dan Yakub yang lahir, lebih di belakang Jadi dia harus menjadi seorang adik 所以啊，是以扫是先出来，雅克是后面的。设在因为他以扫从外面打猎很累回来了。可能回到家里，他有修道，有对他有很好的胃口。所以他看到雅克正在啊煮那个红豆汤。 Dan dia meminta kepada Yakub supaya dia bisa mencicipinya. untuk hal ini, Yakub melihat ada satu kesempatan yang baik. Maka dia menawarkan sesuatu kepada Esau. Dia akan memberikan sup kacang merahnya.

tetapi sesekalian so karena napsu makan esau yang begitu besar, keinginannya lebih besar, yang begitu besar, maka dia mau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Sesekalian so, ini, sop kacang merah termahal di dunia. Kita tahu ini adalah kacang merah termahal di dunia. So, sekarang tahu makanan yang paling mahal di dunia? In ya, yeah, ini ada puding coklat ala Chef Mac Gilbert katanya. puding. Dan harganya 518 juta. Wah, wow, oh, 500 tiao. kan mahal sekali, so, Mengapa? Karena dikatakan puding ini juga dikasih dua mutiara. Dilumuri oleh coklat kualitas tinggi dari Belgia. Ada serpian-serpian emasnya dan juga ada kaviar yang mahal.

Ya Sesekalian kenapa? Ui Esau mau menukarkan hak kesulungannya. Apakah hak kesulungan itu sesuatu yang tidak berarti? Apakah hak kesulungan itu tidak sesuatu yang berharga? Sesekali hak kesulungan itu adalah sesuatu berkat Tuhan bagi orang yang menerimanya. 因为知道长者的名分是神所赐予的。Sus, kenapa sus kalian? 为什么这样？Pertama, sus kalian ternyata hak keselungan。啊，长者的名分。 Anak sulung ketika ayahnya membagi, membagikan warisan de分才餐的时候, mereka mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak-anak yang lainnya. So, children, Ini kita bisa lihat di ulangan 21 ayat 16 sampai 17. So, anak sulung mendapatkan warisan dua kali lipat dibandingkan anak-anak yang lainnya. So, so, dan sebagai anak yang paling tua, yang memiliki hak kesulungan, Kalau ayahnya memiliki posisi tertentu, misalnya seorang raja, Maka anak sulunglah yang menggantikan posisinya menjadi raja. Tetapi juga anak sulung memberikan memiliki tung tugas tanggung jawab untuk menggantikan ayahnya jika ayahnya meninggal. Kalau ayahnya meninggal dia harus bertanggung jawab terhadap istri-istri ayahnya dan juga adik-adik perempuan dari istri-istri ayahnya. Kalau ayahnya punya lebih dari satu istri. Kalau ayahnya punya jadi sesekalian ada satu kedudukan, uh, ada jabatan yang diserahkan kepada anak sulung. So, Dan sebagai anak sulung itu juga adalah gambaran dari Mesias. Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa kita dipilihnya dari semula. Kita ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi gambaran anaknya. dan dikatakan supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi, anak sulung ini adalah gambaran dari Mesias yang akan datang. Suskan jadi hak kesulungan adalah berkat Tuhan ada yang besar yang Tuhan berikan kepada seseorang. berkat secara yang besar berkat yang besar yang satu berikan yang besar yang berikan kepada Allah berikan kepada jadi ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah Tetapi Esau mau menukarnya dengan semangkok kacang merah. Kami melihat Esau Sosial apa yang menjadi penyebab Esau mau menukarkan hak kesulungannya? Uh, Di 12 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. So, Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalian apa yang menjadi penyebab Esau mau memberikan hak kesulungannya? Dikatakan dia mempunyai nafsu yang rendah. Jadi sekalian Esau dikuasai oleh nafsunya. Ada hawa nafsu yang menguasainya. Uhm Soskan hawa nafsu artinya sebuah keinginan yang kuat di dalam diri manusia sehingga untuk memenuhinya ia rela mengorbankan apa saja termasuk berkat dari Tuhan. So fire, nofsu, shos, Esau dikuasai oleh hawa nafsu sehingga dia mau menukarkan berkat yang besar sebenarnya dari Tuhan yaitu hak kesulungannya. sehingga dia mau menukarkan berkat yang besar sebenarnya dari Tuhan yaitu hak kesulungannya. So, Sekian banyak orang yang akhirnya kehilangan berkat dikarenakan mereka mengikuti nafsu keinginannya. baru-baru so, so, ini saya mendapatkan dua berita yang sangat membuat saya sedih. Pertama, so so so, sekarang seorang gubernur Sulawesi Selatan yang bernama Nurdin Abdullah. 啊, Waktu dia menjadi seorang bupati, dia dikenal seorang bupati yang sangat baik dan seorang bupati yang jujur, seorang bupati yang membawa perubahan yang besar di daerah di mana dia memimpinnya. Tetapi baru-baru ini, sesekali so ada berita dia ditangkap oleh KPK. Karena menerima uang gratifikasi sekitar 5 miliaran. So sekalian dia adalah seorang, waktu dia menjabat seorang bupati Bantiang, di Sulawesi Selatan dan dari ter... tahun 2008 sampai 2018. Kan banyak penghargaan yang dia terima. Dia, dia dikatakan pernah mendapatkan Satya Lencana Bidang Pertanian oleh presi, diberikan oleh Presiden tahun 2009. dia presiden, tahun 2009 Uh, Dia mendapatkan piagam dan medali dari Kejaksaan Agung terhadap kepeduliannya Pengelolaan dan pengembangan kantin kejujuran di Kabupaten Banteang so, uh, uh, this... uh, Dia empat the... kali them membuat them well. mendapatkan piala Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup 还有从这个呃环境部长得到奖励。Dia mendapatkan julukan Toko Perubahan tahun 2014 dari Republika。所以，他从啊二零一四年成为一个很大的一个改变。Dan banyak penghargaan-perkehargaan. 所以，他有得到很多很多的奖励和功勋。Tetapi sekalian <ong> reputasinya yang baik。那我们知道，他虽然为这这份人豪。Hancur。但是他已经。Karena <g>、si、kenapa? Karena hawa nafsu untuk memperoleh kekayaan. Mungkin mereka, banyak orang menduga karena ongkos politik untuk menjadi gubernur itu begitu mahal. Dan untuk maju, dia mendapatkan banyak dukungan. Maka ada hutang yang harus dia bayar, hutang ikatan yang harus dia bayar, maka dia...

Beberapa waktu lalu saya membaca di grup WA dari di mana saya menjadi anggota grup WA tersebut. Oh, 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 oh. Cuma短信, dari ada seorang apologet Kristen yang begitu terkenal. Ada yang berkaitan, yang berkaitan. dan ada link websitenya. dan website yang link itu adalah website di mana. Sebuah organisasi yang didirikan oleh Apologet Kristen yang ternama ini Tetapi Apologet Kristen ini Sudah meninggal dunia Dalam tahun ini. Jadi, ini Tetapi kasus yang dia lakukan itu Baru terbongkar Dan diakui oleh organisasinya Baru-baru ini Jadi dia Pada dia dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual dengan kepada seorang perempuan Dan akhirnya berita itu dikatakan oleh organisasinya adalah satu berita yang bukan berita bohong tetapi berita benar uh Dia melakukan dia memperkosa seorang wanita. Punya reputasi yang baik Tapi reputasinya yang baik akhirnya tercemar karena nafsu yang sesaat. seorang so, banyak yang yang punya jabatan itu satu satu berkat Tuhan. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi gembala sidang, memiliki jabatan seorang pendeta, menjadi guru, menjadi kepala keluarga. Tetapi berkat dari Tuhan itu akhirnya runtuh karena mengikuti nafsunya yang sesaat. Membangun reputasi yang begitu baik bertahun-tahun menjadi seorang gubernur yang baik. Membangun bertahun-tahun reputasi yang baik menjadi seorang pemimpin yang baik, gembala sidang yang baik. seorang pemimpin gereja yang baik. sekali seringkali akhirnya run dikarenakan oleh nafsu dikuasai oleh nafsu seperti yang dimiliki oleh Esau. Berkat yang besar itu akhirnya mereka tidak dapati dan atau tercemar karena hawa nafsu yang mereka lakukan. So, kita tahu bahwa jabatan, keluarga, anak, usaha, pelayanan adalah berkat-berkat Tuhan. Dan banyak orang akhirnya Kehilangan berkat itu karena mengikuti keinginan hawa nafsu. Seorang tokoh penginjil televisi yang pertama terkenal yang bernama Jimmy Swegat. Oh juga kehilangan nama besarnya dan juga reputasinya sebagai seorang penginjil yang besar. Karena ada seorang wartawan yang memotret dia sedang berada dalam satu mobil dengan seorang pelacur. Jadi, dia di dalam mobil pelacur.

Sesekali so, mungkin kita berkata saya tidak melakukan perjinahan. Saya tidak melakukan korupsi. Saya tidak pergi pelacuran. Saya tidak ada wanita simpanan. Saya tidak mengikuti hawa nafsu yang demikian. Sesekali so, mungkin waktu kita Memiliki hawa nafsu seperti itu, kita memiliki kepekaan. Tetapi sosok yang bicara tentang hawa nafsu bukan bicara hal-hal yang sifatnya ekstrim seperti itu. Jadi kita tahu, kita 像那样非常的极端. Tetapi bisa kelihatannya begitu kecil, tapi akibatnya bisa berakibat yang fatal. Bukan kasus kalian yang menjadi penyebab kehilangan, Esau akan berkatnya menjadi anak tunggal karena keinginannya, hawa nafsu makannya, untuk mendapatkan semangkok. sup kacang merah。所以我们看到，一少他为了一一碗红豆汤，他甘念江汤长者的名分，就把它放掉了。So sekalian pastinya nafsu makan itu bukan sesuatu yang salah。啊，其实我们有失意不是错的啊。Tetapi so sekalian nafsu makan itu menjadi salah。但是我们知道为什么会失意成为我们我呢？Karena Dia mau mengorbankan sesuatu yang berharga, bernilai, mengikuti hawa nafsunya dengan untuk mendapatkan semangkok sup kacang merah. Jadi, ini, mungkin kita pun demikian. Kita akan banyak berkat-berkat yang sebenarnya kita bisa peroleh.

So Pasti tentunya tidak. Tetapi sekarang ada orang yang terikat karena oh, dengan hobinya, dengan gadgetnya, dengan televisinya. But, people, Sehingga dia ada orang yang seperti keluarga dengan hobinya, dengan dengan Kesempatan beribadah, bersekutu dengan Tuhan, teduh dan berdoa, mengabaikan hal-hal yang rohani. Jadi, dia dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan Hobi tidak dosa. Tahu, hari hari tidak dosa. Main tidak dosa. Kita Main game tidak dosa. <tutuk> tetapi sekarang ketika hawa nafsu itu menguasai. <tutuk> dan ada hal-hal yang penting sebenarnya yang kita bisa terima. <tutuk> <tutuk> Banyak orang karena hobinya, yang mungkin hobinya mancing, hobinya olahraga. Tetapi tidak ada kesempatan waktu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak. Ada banyak orang yang mengatakan saya tidak ada waktu bersaat teduh untuk berdoa. Saya kerja dari pagi sampai pulang malam. Ada orang yang begitu kerasnya bekerja dari pagi siang sampai malam tetapi tidak ada waktu untuk menyediakan beribadah kepada Tuhan so, sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita berwaspada Mungkin saudara peka terhadap hawa, -hawa nafsu yang berhubungan dengan dosa-dosa yang kelihatannya ekstrim. Uh Tetapi so, sekalian mungkin banyak hal-hal yang kelihatannya sepele. Seperti sup kacang merah. ]就好像红豆汤这样. Tetapi so sekalian ada berkat Allah yang sebenarnya kita Kehilangan karena kita mengabaikannya, mengabaikan sesuatu hal yang lebih penting daripada kita menggunakan waktu-waktu kita yang untuk hal-hal yang sifatnya sementara dan tidak berguna. Jadi, kita banyak menyediakan waktu untuk hobi, tetapi kita tidak menyediakan waktu untuk anak. 啊，uh, 已经牺牲了很多的时间去嗜好等，对孩子们完全。kita menyediakan <c oughs> waktu untuk jajat mungkin. 可能我们在玩手机。kita bisa menggunakannya sehari dua jam tiga jam, tetapi tidak ada waktu untuk bersaat dengan Tuhan setengah jam, bahkan lima belas menit。所以、so, 玩手机会玩到几个钟头，我们跟神的团契只有半个钟头，我们都。

boleh katakan terjadi makin lama terjadi penurunan khususnya kita lihat kekristenan yang ada di Amerika. Banyak anak-anak muda akhirnya meninggalkan gereja. Mengapa? kita lihat di Amerika, karena orang tua yang Kristen merasa cukup membawa anak mereka ke gereja, ke sekolah minggu diajarkan firman Tuhan oleh guru sekolah minggunya oleh gereja Jadi, dan setelah itu mereka merasa bebas dan melipat tangan mereka tidak melakukan apa-apa 所以最后他们就袖手旁观了，没有再做些什么事情了。Aran, man, 所以那个孩子没有把他教导有心。在家中，更多是通过电视、通过网络、通过网网络媒靠那过、uh, 网络媒、uh, 媒体， orang tua tidak menjalankan tugas untuk mendidik anak-anak mereka Jadi, akhirnya subscribe banyak anak-anak menjadi anak-anak yang meninggalkan gereja hidup dalam keberdosaan Jadi, dan orang tua akhirnya kehilangan berkat yaitu anak yang mengasihi Tuhan. So, uh, si anak yang hidup dalam kebenaran. Actually, anak yang juga mengasihi orang tua dan sesama. Karena mereka banyak orang tua mengikuti hawa nafsu. Mungkin melakukan hobi lebih penting, melakukan main game lebih penting, melakukan

Bapa kami bersyukur untuk firman yang sekali lagi boleh mengajarkan kepada setiap kami bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi berkat itu akhirnya tidak lagi kami peroleh. ...我们就完全没有记得到. Karena kami seringkali berlaku seperti Esau yang mengikuti Hawa nafsu kami. Tuhan tolong kami. Untuk melihat berkat-berkatmu adalah sesuatu yang berharga kami. mau mengejarnya kami mau memprioritaskan. Kami mau memprioritaskan dan kami. mau menyangkal hawa nafsu kami. Untuk mengikuti kita. apa Kami menjadi keinginan Tuhan. Kalau kami. mengharapkan di keluarga Kami adalah keluarga-keluarga, anggota keluarganya yang takut Tuhan melayani Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Beli, beri dorongan kepada kami Untuk juga mau mengajarkan anak-anak kami tentang firman Tuhan Dan mungkin ada hal-hal yang harus kami tinggalkan kami kurangi. Mungkin itu hobi kami. Mungkin itu kami. Mungkin media sosial yang kami harus kurangi. Demi keluarga kami. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. kami panjatkan doa kami. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita minggu ini. Yang pertama, kita berdoa untuk upaya pemerintah terus membangun infrastruktur di berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian sehingga negara kita dapat mencapai suasembada pangan dan tidak terlalu bergantung pada import bahan pangan dari negara lain. Dengan pembangunan waduk-waduk raksasa dan waduk-waduk kecil, diharapkan hasil panen petani bisa tetap berhasil, walau saat kemarau maupun saat musim hujan, karena air selalu tersedia dan bisa dikendalikan. Mari kita berdoa bersama-sama: "Bapak, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah yang terus dengan giat membangun infrastruktur, khususnya di bidang pertanian." sehingga bisa membangun waduk-waduk raksasa dan waduk-waduk kecil yang dibutuhkan untuk pertanian di Indonesia. Sehingga petani-petani pada saat musim kemarau tidak kekurangan air dan pada saat musim hujan sawahan perkebunan tidak kebanjiran karena ada waduk yang menampung air yang ada. Mohon Tuhan engkau terus menolong supaya negara kami semakin makmur dengan keberhasilan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, mohon Tuhan memberkati segala upaya pemerintah, pemberian bibit, pemberian bantuan-bantuan di dalam berbagai hal untuk pertanian di Indonesia, sehingga keterikatan kami, ketergantungan kami untuk bahan import pangan dari luar negeri semakin berkurang, dan petani Indonesia semakin sejahtera. Kami mohon Tuhan pertolonganmu, berkatmu buat Indonesia kami. Dengar doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua mari kita doakan mereka yang terpanggil dan siap menjadi misionaris di antara suku-suku terabaikan. Mereka seling menghadapi berbagai kesulitan dalam persiapan dan mereka perlu ketabahan. Kayaknya Tuhan meneguhkan panggilan mereka di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga mereka bisa tetap bertahan dan setia dengan pelayanan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Tuhan, orang-orang yang terpanggil menjadi misionaris, untuk mengabarkan Injil kepada suku-suku terabaikan, khususnya di Indonesia. Kami mohon Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, karena... Kami tahu tidak mudah banyak kesulitan yang mereka hadapi dan juga ada ancaman-ancaman bahaya yang bisa saja terjadi kepada mereka. Tapi Tuhan kami mohon engkau meneguhkan mereka sehingga mereka jelas akan panggilan Tuhan sehingga di saat kesulitan, kesusahan mereka tetap bersemangat dan setia karena tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Bahwa mereka sedang melakukan menggenapi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk bersama-sama ber mereka melayani biarlah Tuhan tolong kami supaya kami pun siap untuk melayani bersama mereka. Ataupun Tuhan kami bisa berbagian mendukung mereka di dalam dana. Kayaknya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaanmu dan kami juga siap untuk pergi kalau Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa dengan doa kami sehingga suku-suku terabaikan di Indonesia ini bisa dijangkau Injil mereka bisa dengar dan mereka bisa percaya kepadamu dan kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah suku terabaikan. Terima kasih Bapa dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesekalian kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai akan hidupmu, Supaya engkau senantiasa memiliki hidup yang taat kepada Tuhan, mengikuti Tuhan senantiasa sepanjang umur hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. seduh sejenak di hadapan Tuhan ibadah kita selesai. Mari kita bersama-sama akan melihat warta jemaat untuk minggu ini. Puji syukur atas perjamuan kudus yang telah kita terima pada hari ini dan kita bisa memberikan persembahan perpuluhan kita atau persembahan syukur kita melalui QR akut yang sudah tersedia ataupun persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita bersama-sama dengan setia mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Dia yang akan terus memelihara kehidupan kita. Kemudian untuk baca Alkitab cepat kita di bulan Maret kita bersama-sama akan membaca kitab kejadian pasal 21 sampai pasal yang ke-30. Mari kita dengan setia terus belajar membaca, membaca dengan mengulang sehingga kami, kita mengingat apa yang kita baca. Sehingga pada waktunya nanti melalui kebenaran melalui khotbah, kebenaran firman Tuhan lebih kita fahami dan juga melalui inspirasi dari Roh Kudus yang menuntun kita untuk memahami firman-Nya. Pengumuman berikutnya adalah kelas pembinaan menuju serupa Kristus yang kita lakukan lewat Zoom, yaitu sesi bertumbuh di hari Minggu ya jam 10. Kita memasuki sesi yang kelima, menemukan pelayanan. Bagian yang kedua, kemampuan yang kedua yang akan disampaikan Pendeta Rusti Japri. Kemudian kelas berakar di hari Sabtunya, tanggal 13 Maret, Jam 7 malam, kita memasuki sesi ke-6 tentang bersatu dan berdoa yang akan disampaikan oleh Guru Injil Esa. Yang terakhir ada seminar kesehatan mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti seminar kesehatan pada hari Kamis 18 Maret jam 7 malam mengenai vaksinasi dan imunitas yang akan disampaikan oleh Dr Davin Widodo mengundang semua jemaat bisa mengikutinya sehingga kita bisa lebih memahami fungsi daripada vaksin itu dan kita tidak lagi ragu dan takut menerima vaksin. Ya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan berkati.